Kelompok militan Lebanon Hizbullah dikabarkan menembaki drone Israel menggunakan senjata anti pesawat berkode 358 buatan Teheran. Senjata buatan Iran itu digunakan pada serangan Sabtu, 28 Oktober 2023. Dari laporan Eurasian Times, foto-foto yang dirilis menunjukkan puing drone Israel tersebut telah hancur. Diketahui Iran dan Hizbullah telah memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan darat di Gaza. Iran mengaku memiliki rudal balistik canggih dan drone buatan dalam negeri yang tangguh dan siap dikerahkan melawan militan Israel. Secara taktis, beberapa laporan menyebut ketika produk 358 benar-benar mulai digunakan, Israel juga tidak dapat menghemat rudal permukaan ke udara atau SAM miliknya. Hal ini karena Israel tak mau ambil risiko kehilangan drone atau helikopter pengintai mereka yang mahal. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.